wabarakatuh Sobat Rilas. Salam satu laras, salam satu olahraga ya. Balik lagi di channel YouTube-nya Delta Airival, pusatnya informasi senapan angin. Untuk para Sobat Rilas yang ingin menambah info-info terbaru dan juga menarik tentang senapan angin, wajib banget ya selalu mampir, selalu nonton channel YouTube-nya Delta Airival. Oke, gimana nih kabarnya para Sobat Rilas? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena di sini kita semua seluruh tim Delta Airival juga masih diberikan kesehatan dan juga pastinya masih semangat untuk menyapa kalian dimanapun kalian berada. Semoga kalian juga selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan juga tetap semangat ya untuk menjalankan segala aktivitasnya nih. Nah, sebelum kita melanjutkan video kali ini Sobat Bodylovers, pastikan ya untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube-nya Delta Airival, untuk subscribe dulu nih supaya nanti kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi dari kita, dan pastikan juga selalu menyalakan lonceng notifikasinya juga. Jadi pastikan jangan bosan-bosan untuk terus pantengin Delta Airival, karena yang pasti akan rugi banget kalau kalian sampai ketinggalan informasi mengenai senapan anginnya. Nah, Sobat Rilas, kembali lagi di sini kita mengulas salah satu senapan angin yang paling keren di Delta Airival ya. Ada senapan angin PCP Bocah Predator Glory Full CNC. Sobat Rilas bisa langsung dilihat tampilannya. Siapa di sini Sobat Rilas yang enggak tertarik untuk memiliki senapan angin ini, karena selain tampilannya yang keren, powernya juga oke ya. Nah, untuk uji-uji test power kalian juga bisa langsung mampir di channel YouTube-nya Delta Airival atau channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia nih. Nah, kali ini sesuai request dari para Sobat Dealer, selain meminta untuk dilakukan uji test power, ada juga ini yang minta untuk dilakukan uji test akurasi dari senapan angin PCP Bocah Predator Glory-nya. Nah, makanya di video kali ini kita akan langsung membuktikan ya, kita ingin membuktikan, kita juga ingin mewujudkan request dari para Sobat Bedilers nih untuk melakukan uji tes akurasi. Kita lihat seberapa bagus, seberapa akurat sih akurasi yang dihasilkan dari senapan angin PCP Bocah Predator Glory ini, apakah sebagus dan juga sekeren tampilannya. Untuk kalian yang penasaran, saya juga penasaran, bisa simak video ini sampai akhir. Oke, Sobat Dealers, langsung saja kita lakukan uji tes akurasi senapan angin PCP Bocah Predator Glory Full CNC-nya ya. Nanti kita akan coba menembakkan 3 kali tembakan atau 3 kali shoot. Nanti untuk sasarannya berupa batu bata ya. Kita lihat dulu apakah sudah ready ya. Kita akan mencoba tes akurasi di jarak 30 meter Sobat Dealers. Di sini saya sudah menggunakan teleskop dari Benjamin ya, ukuran 3-9x5. Oke, langsung saja kita coba untuk tembakan yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sana kan sudah ada bekas tembakan ya. Nanti kita akan mencoba menembakkan di sisi yang lainnya. Jadi kita cari titik dulu. Kita tembakan yang pertama untuk mencari titiknya dulu. Kita akan coba menembakkan di bagian sampingnya saja nih. Samping, kalau dari sini saya lihat dari samping kirinya saja Sobat Dealers ya. Oke, mantap sekali Sobat Dealers. Langsung saja kita coba tembakan untuk tembakan yang kedua nih. Oke, ini karena mimpinya tidak mau masuk dulu, kita coba. Oke, sudah masuk Sobat Dealers. Langsung saja kita coba di tembakan yang kedua. Oke, mantap sekali, masih kena di tembakan, di bekas tembakannya masih cukup stabil, cukup tepat sasaran juga. Kita lanjut di tembakan yang ketiga Sobat Dealers. Oke, mantap sekali Sobat Dealers ya. Itu tadi untuk hasil tes akurasi senapan angin PCP Bocah Predator Glory Full CNC-nya ya. Jadi untuk hasil tes akurasi kali ini sangat bagus sekali, sangat menakjubkan sekali, karena alhamdulillah untuk tembakan yang
kedua dan ketiga itu sudah berhasil tepat sasaran di bekas tembakan yang pertama. Jadi untuk tembakan yang pertama itu kita masih mencari titik sasaran. Jadi kita buat titik sasaran dulu, nanti di tembakan kedua dan ketiga baru ditembakkan di bekas tembakan yang pertama. Nanti bisa terlihat seberapa akurat dari tembakan yang dihasilkan pada senapan angin PCP Bocah Predator Glory-nya. Dan alhamdulillah untuk hasilnya sangat memuaskan sekali, karena sudah dipastikan dan dijamin untuk akurasinya mantap sekali Sobat Bedilers ya. Tapi perlu diperhatikan lagi Sobat Bedilers bahwa untuk akurasi ini juga sangat dipengaruhi dari teleskop yang kalian gunakan, terus setelan pengguna, dan juga selalu mengecek ya larasnya apakah ngacak atau tidak. Kalian bisa lihat tips-tips mengenai atau info-info mengenai laras ngacak dan lain-lainnya hanya di channel YouTube-nya Delta Airful dan juga channel YouTube-nya Kiss Asport Indonesia. Oke, Sobat Bedilers, nah tadi untuk informasi dan juga uji tes akurasi kali ini ya pada senapan angin PCP Bocah Predator Glory Full CNC-nya. Nah, untuk kalian yang berminat memiliki senapan angin ini mumpung masih ready stock juga di Delta Edival, kalian bisa langsung pesan atau order sekarang melalui nomor yang ada di layar kalian ya. Atau kalian mau tanya-tanya dulu seputar senapan angin ini boleh banget. Tentunya kita juga melayani untuk COD dan juga transfer lunas ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, Sobat Bedilers, usai sudah untuk uji tes akurasi kali ini. Semoga bermanfaat ya, yang sudah request ini sudah saya buatkan, sudah saya penuhi ya. Untuk kalian yang mungkin ingin request dibikinkan video apa, bisa banget langsung mampir di kolom komentar kita di bawah. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa selalu pantengin channel YouTube-nya Delta Airful, dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.